Oke Bung, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan Cibul Rekun. Di kesempatan kali ini ada motor Vega ZR nih Mas Bro. Itu tenaganya loyo Mas Bro. Nah seperti apa sih jeroan dari kampas gandanya, nanti kita lihat aja. Karena biasanya tenaga loyo itu dari kampas ganda juga kampas utamanya ya. Langsung saja Mas Bro. Nih bro, dalamannya kayak lumpur Lapindo. Nih bro, hitam banget, kayak lumpur. Wow. Kampas gandanya grepes bro. Grepes ini enggak valid lagi nih. Selain grepes juga keras ya. Ini udah minta diganti Mas Bro. Setiap hari kena panas, kena oli, akhirnya kan bantat dianya, rapuh. Kalau loncengnya itu masih bisa dipakai lah. Ini aku memakai parts kampasnya aja Mas Bro. Only kampasnya aja. Kan biasanya ada yang kampas ganda AC. AC itu berarti komplitan kampas ganda sama platnya. Kalau only itu cuman kampasnya aja. Kesempatan kali ini saya menggantinya cuman kampasnya aja. Lumayan kan mengirit dana. Alhamdulillah. Vega ZR. Ini roller dari Grand ya. Enggak ada yang buat Yamaha, terpaksa pakai punyanya Grand gitu Mas Bro. Kalau sahabat itu bagusnya pakai Yamaha ya, biar sepan gitu. Ini Grand agak oplak-oplak gimana gitu, enggak sepan yo, tapi enggak apa-apa. Enggak jadi masalah yang berarti sekali yo. Oke lanjutkan Mas Bro misinya, karena ini udah agak sore ya, agak sore menjelang petang. Alhamdulillah. Kayak kena angin ya, jadi iya kena angin jadi ini terang.
peristiwa wudhu. Apa ini ngomong apa, bos? Satu malam ku sendiri. Sekaligus kita ganti untuk filter olinya karena udah apa kotor banget itu Mas Bro untuk olinya, maka dari itu diganti sekalian untuk filter olinya. Ish, orinya bre. Muncrat. Nih. Oh iya udah hitam banget ini, banyak endapan-endapan aluminium itu, gesekan-gesekan, diannya itu di sini semuanya Mas Bro. Ini bagiannya Yamaha. Tuh kotor banget. Ini baru selesai Mas Bro, udah sore hari ini. Udah selesai, lumayan dah pekerjaan yang satu ini. Gimana Bang, udah normal kembali? Ya ini rasanya udah normal, kayak motor Vega ZR standar. Oh iya, untuk rasanya udah normal kembali Mas Bro, tarikannya udah ngelelet dan udah seperti Vega ZR standar. Oke Mas Bro, segitu aja untuk video episode kali ini. Matur thank you sudah menyaksikan video ini ya, dari awal hingga akhir video, tentang bagaimana sih penyakit untuk motor Vega R ini yang loyo gak ada tenaga ya, seperti itu Mas Bro. Tadi kita sempat lihat-lihat untuk kampas gandanya dan memang hampir 60% itu kroak, alasnya udah grepes gitu Mas Bro. Ya udah, endingnya diganti dan hasilnya itu memuaskan. Thanks buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.